Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih lagi membincangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ketiga. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Kita telah membincangkan sampai kepada makna kalimat, iaitulah kita berhenti itu berkenaan dengan perkataan nikah, di mana mengikut para ulama lughah, asal perkataan nikah ini ialah merujuk kepada hubungan seksual dan digunakan kemudiannya merujuk kepada akad perkahwinan, kerana ia adalah sebab bagi membolehkan berlakunya hubungan seksual yang halal. Tafsir ayat ini, ulama tafsir mempunyai pandangan yang berbeza dalam memahami ayat ini. Dia termasuk ayat yang menjadi iskal ataupun kemuskilan. Ibn Jarir Al-Tabari meriwayatkan, menukilkan tiga pendapat berkenaan dengan ayat ini. Pendapat yang pertama ialah ayat ini menjelaskan larangan orang beriman, lelaki dan wanita, daripada menikahi, yakni mengahwini, melakukan akad nikah dengan pelacur. Ini berdasarkan sebab penurunan ayat ini berkenaan wanita-wanita pelacur yang hendak dikahwini oleh sebahagian muhajirin. Maka atas pendapat ini, maksud nikah dalam ayat ini adalah az-zawaj, yakni perkahwinan. Makna az-zani la yankihu illa zaniyah ay az-zani la yatazawwaju, tidak mengahwini kecuali illa zaniyah au musyrikah, atau wanita musyrik. Antara yang memilih pendapat ini ialah Mujahid, Atha bin Abi Rabah, dan menyandarkan pendapatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah ibn Di'amah, Al-Qasim ibn Abi Bazzah, Sa'id ibn Jubair dan Al-Sha'bi. Sejumlah ulama salaf memilih makna ayat ini adalah merujuk kepada larangan berkahwin dengan wanita yang melakukan zina ataupun dengan lelaki yang melakukan zina. Pendapat yang kedua ialah maksud ayat ini adalah perkhabaran, kerana memang lafaznya lafaz khabar, iaitulah az-zani la yankihu, penzina lelaki tidak menikahi. So pendapat kedua ini mengatakan ayat ini adalah satu pemberitahuan semata-mata daripada Allah berkenaan dengan apa yang berlaku dalam kalangan manusia yang sihat pemikirannya, yang sejahtera fitrahnya, bahawa kebiasaannya bahawa orang yang memelihara dirinya bahawa perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa orang yang berzina, yakni penzina lelaki ataupun perempuan, tidak berzina, tidak melakukan zina kecuali dengan orang yang memang sejenis perangai dengan dia, seperangai dengan dia, yakni yang suka berzina, atau lebih teruk daripada itu dengan orang musyrik. Sebab ayat itu datang az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Lelaki zina tidak nikah kecuali dengan wanita zina atau wanita musyrik, dan wanita zina tidak dinikahi akan dia melainkan lelaki yang zina atau lelaki musyrik. So pendapat kedua, mereka mengatakan bahawa makna nikah dalam ayat ini ialah la yata'u, tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan jima dengan ini lelaki penzina, tidak melakukan zina. An-zani la yazni,
penzina lelaki tidak berzina, tidak melakukan hubungan seksual zina kecuali dengan wanita yang memang sedia untuk berzina, atau dengan wanita musyrik yang tidak beriktikad zina itu sesuatu yang haram. Demikian juga lelaki dengan wanita yang berzina, yang melacurkan dirinya, tidak melakukan hubungan seksual kecuali dengan lelaki yang memang perangainya suka berzina, atau dengan lelaki musyrik yang tidak beriktikad zina itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan diharamkan perangai ini, yakni zina, ke atas orang mukmin. Orang mukmin yang benar-benar beriman, yang bertakwa, tidak akan buat perkara ini. Tidak akan buat perkara ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia melakukan zina itu, dia dalam keadaan iman yang sempurna. Jadi makna wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin, untuk orang mukmin yang sempurna tidak tergambar daripadanya melakukan perbuatan ini, perbuatan zina. Tafsiran ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, satu pendapat beliau yang lain, daripada Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ikrimah dan Ibnu Zaid. Daripada riwayat Sa'id ibn Jubair, Ibnu Abbas mengatakan, laisa hadha bin nikah innama huwa al-jima', bukanlah maksud ayat ini nikah, kahwin, tetapi maknanya adalah jima', yakni tidak melakukan hubungan seksual seorang lelaki penzina melainkan dengan wanita penzina atau wanita musyrikah, dan demikian juga wanita penzina. Dan la yazni biha illa zanin aw musyrik, tidak berzina melainkan dengan penzina atau musyrik. Dan kata Ibnu Katsir, isnad ini adalah sahih daripada Ibnu Abbasin radhiyallahu an, dan diriwayatkan pendapat yang kedua ini daripada Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Ad-Dhahhak, Makhul, Muqatil, Ibn Hayyan dan lain-lainnya. Tayyib. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menyatakan bahawa maksud ayat ini seperti pendapat yang pertama. Ini larangan menikahi, mengahwini. Cumanya pendapat ketiga mengatakan ayat ini ayat mansukh, telah dihapuskan hukumnya, diganti dengan hukum yang baru yang akan datang dalam ayat ke-23 surah ini, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang yang tidak berkahwin, yang bujang dalam kalangan kamu. Ini daripada orang yang Islam. Maka dia berkata ayat ni memansuhkan. Asalnya Tuhan larang kita mengahwini orang yang berzina, kemudian diberi kelonggaran untuk mengahwini sesiapa saja asalkan bukan mahram. Asalkan bukan mahram. Nah, dan ini pendapat ini dipilih oleh Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala, dan ini dipegang juga oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa berlaku perbezaan pandangan? Kerana ayat ni ada iskal pada kalimah musyrikah dan musyrik. Kalau tidak ada Tuhan sebut musyrikah dengan musyrik ni, ulama pasti akan ijma' pada pendapat pertama. Pasal dia kata, macam mana kita nak kata Allah Ta'ala kata tidak boleh bernikah orang lelaki itu yang berzina melainkan dengan wanita berzina atau musyrik, sedangkan orang musyrikah memang kita tak boleh kahwin dengan dia sama ada dia berzina atau tak berzina, kan? So ini hujah golongan yang kedua, kan? Golongan pertama mengatakan maksud ayat ini ialah sebelum. Golongan pertama boleh jawab balik, dia boleh jawab balik, dia kata ayat ini turun di awal tahun hijrah sebelum diharamkan pernikahan dengan orang musyrik. Kerana kita tahu Islam tidak larang nikah musyrik secara awal, ia berlaku kemudian pada tahun-tahun selepas itu. Kerana kita kata takdir ayat ni turun pada tahun 2 hijrah, maknanya kemungkinan masa itu belum diharamkan pernikahan dengan orang musyrik. Dan maknanya ayat ni ada mansukh juz'i, ada pemansuhan separa
Iaitulah kemudiannya bila turun larangan menikahi orang musyrik dan musyrikah, maka ini saja yang mansukh. Dan kekal hukum larangan menikahi wanita dan lelaki yang melakukan zina. Maknanya larangan untuk menikah dengan pelacur kekal. Yang mansukh hanya pada musyrikah dengan musyrik. So beza dengan pendapat yang ketiga. Ketiga kata mansukh semua. Yang pendapat pertama mansukh tentang musyrik, dia kata. Tapi hukum zina, berkahwin dengan orang berzina, kekal. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi golongan Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Kathir Rahimahullah, memilih tafsiran yang kedua. Makna ayat ni ialah perkhabaran. Tuhan cerita bahawa orang yang melakukan zina kebiasaannya tidak berzina, melainkan dengan orang yang suka berzina macam dia juga, atau orang yang tidak beriktikad zina itu halal. Cuma iskal, adakah datang makna nikah dengan makna jima dalam Al-Quran? Jadi golongan pertama menjawab, dia kata tidak jumpa dalam mana-mana ayat lain dalam Al-Quran Allah Ta'ala guna kalimah nikah melainkan dengan makna akad, akad nikah, kahwin. Jadi sebab itu fuqaha Syafi'iyah kata asal makna nikah adalah akad, bukannya jima', kan? Tetapi kita kata memandangkan asal makna nikah yang sahihnya dalam bahasa Arab adalah jima', maka tafsiran yang menafsirkan nikah dalam ayat ini sebagai jima' tidak lari daripada kaedah tafsir yang mu'tabar. Tidak lari daripada kaedah tafsir yang mu'tabar, sebab dia balik kepada asal makna hakiki yang digunakan oleh orang Arab. So dia masih lagi makna yang yang kuat bagi ayat. So dia bukan mengalih. Sebab kalau kita kata nikah itu maknanya akad dan dia adalah majas kepada jima, kita memerlukan qarinah yang kuat untuk mengalih makna nikah dengan makna kahwin kepada jima. Kalau tak ada qarinah yang kuat ini, kita akan jadi takwil yang dicela, takwil yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kan? Kita dah mengubah makna Al-Quran daripada makna yang sahih. Kan? Itu kita kata penting, itu kita nak tahdid makna nikah tu. Kan? Memandangkan yang sahih yang telah diriwayatkan daripada orang Arab yang banyak bahawa makna nikah adalah jima', maka menafsirkan ayat ini dengan makna wat'un, dengan makna hubungan seksual, walaupun ayat lain dalam Al-Quran keseluruhannya, kalau kita terima macam itu, keseluruhannya adalah bermakna akad, maka kita kata semua kalimah nikah dalam Al-Quran adalah maknanya akad nikah, kecuali ayat ketiga surah An-Nur sahaja. Nikah dengan makna jima'. Itu satu jawapan. Jawapan kedua, kita dapati ada dalam ayat berkenaan orang dikena cerai talak tiga. Allah Ta'ala kata hatta tankiha zawjan ghairah dalam surah Al-Baqarah, sehinggalah ia dinikahi oleh suaminya yang lain. Maksudnya tak boleh rujuk balik dengan suami yang pertama dah cerai talak tiga, sehinggalah dia bernikah baru. Dan kalau suami itu cerai pula habis iddah, barulah boleh akad nikah baru dengan suami yang pertama. Maksud hatta tankiha, sehingga nikah adalah ayat ni, apa makna? Sehingga berlaku hubungan seksual, kan? Semata-mata dia akad nikah, lepas tu dia cerai. Orang panggil Cina buta. Tak, tak jadi, tak sah. Kalau dia balik pada suami pertama, zina, kan? Maknanya nikah dia batil, kan? Jadi ayat ini ditafsirkan dengan jima' pasal ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan hukum. So kita kata bukanlah ayat ini satu-satunya kalimah nikah yang datang dalam Al-Quran dengan makna jima'. So kalau macam itu, makna tafsir orang yang mengatakan makna ayat ni adalah jima' adalah
boleh diterima dari satu sudut, dari satu segi. Cuma iskan pada pendapat yang kedua ialah kerana sebab nuzul ayat. Kerana sebab nuzul ayat tak boleh lari daripada makna ayat. Dia adalah makna ayat secara qat'i, tak boleh lagi dipertikaikan. Kerana sebab nuzul adalah makna ayat secara qat'i. Itu kaedah. Mau tak mau sebab nuzul mesti sebahagian daripada makna ayat. Kemudian kalau kita nak tafsir dengan pendapat kedua ketiga, itu makna tambahan. Maknanya kot celah mana pun makna nikah ada dalam ayat ni. Makna zawaj, berkahwin, ada pada ayat ini. Ada pada ayat ini. So jadi iskal. Pendapat ketiga, apa iskal dia? Okay, mungkin kita kata pendapat ketiga boleh mengharmonikan. Kalau kita tarjihkan pendapat pertama, makna nikah ini ialah zawaj, perkahwinan. Kita kata pendapat ketiga boleh mengharmonikan dengan kita kata ayat ni mansukh hukumnya. Tetapi ada iskal. Apa iskal? Ayat 23 surah An-Nur umum atau mutlak? Kan? Nikahkanlah orang yang belum berkahwin. Nikahkanlah orang yang belum berkahwin dalam kalangan kamu, orang Islam. So dia mutlak, tidak dikaitkan dengan sifat. Ayat 3 muqayyad dengan sifat, iaitu yang berzina. So ayat ini boleh menjadi mukhasis atau muqayyid, boleh mengkhusus atau mengkaitkan ayat yang ke-23. So kita tak boleh dakwa ayat 23 memasukkan ayat 3 kecuali ada deadline yang jelas bahawa ayat 23 memang turun lepas ayat 3 dan dia memang memasukkan. Tapi tidak ada riwayat yang jelas bahawa ayat 23 memasukkan ayat ketiga. Tidak ada riwayat sahih yang qat'i daripada Nabi mengatakan ayat 23 masuk ayat 3. Tak ada. Itu cuma ijtihad Sa'id ibn Al-Musayyab rahimahullah ta'ala. Ibn Jarir At-Tabari mentarjihkan pendapat kedua kerana alasan musyrik tadi, alasan perkataan musyrik. Maka kita tak boleh bawa makna ayat ni pada az-zawaj, perkahwinan. Tetapi wallahu'alam, wallahu'alam, yang kita dapat perhati daripada sebab nuzul ayat ini ialah tidak dapat tidak kita kena kata ayat ini adalah nas pada larangan mengahwini wanita pelacur atau lelaki pelacur. Adapun apa nama perkataan musyrikah dan musyrik, ini yang dimansuhkan daripada ayat. Kerana jelas ayat ini turun pada tahun kedua, paling-paling lewat tahun kedua hijrah. Dan larangan menikahi orang musyrik hanya diturunkan tahun-setahun kemudiannya. Okay. So menunjukkan ayat ni ketika itu belum. So yang kita boleh pasti mansuh adalah pernikahan dengan orang musyrik. Pasti. Itu pasti. Adapun memansuhkan larangan menikahi orang yang berzina, yang ni tidak ada kepastian. So selagi kita tak pasti larangan ini mansuh, maka dia kekal hukumnya. Kekal hukumnya berjalan seperti itu. Okay. Dan tidak menafikan tafsiran yang kedua. Kita jangan melihat tafsiran kedua itu sebagai satu tafsiran yang tidak harmoni dengan tafsiran yang pertama kerana datang daripada orang yang sama. Ibnu Abbas sebut dua-dua. So maknanya takkan Ibnu Abbas saya kontradik dengan diri dia. Kan? Ibnu Abbas mesti faham bila dia tafsir. Kali pertama dia tafsir, dia kata makna ayat ni nikah. Kali kedua dia kata jima. Apa makna? Ialah apa tujuan nikah? Apa maksud nikah yang paling besar sekali ulama kata? Untuk menghalalkan jima. Kan? Kalau dah kita dilarang melakukan hubungan seksual dengan wanita yang berzina, makna dilarang nikah. Takkan kita kata boleh nikah tapi jangan jima. Tak kena. Akad nikah kalau dia letakkan syarat tak boleh jima, batal. Kan? Aku nikahkan nikah dengan anak aku dengan syarat engkau tidak
bermalam dengannya, tidak melakukan hubungan seksual dengan anak aku, akad nikah sah tak? Tak sah. Dia boleh bagi syarat lain. Aku nikahkan anak engkau, anak aku dengan engkau dengan syarat engkau tidak bawa anak aku pulang dari rumah aku. Tak ada masalah. Tapi tak boleh hubungan dengan anak dia, nikah tak ada makna dan membatalkan akad. Kan? Tayyib. Jadi kita kata wallahu alam, ni sudut pandang anak sendirilah. Ha? Bahawa larangan untuk menikahi wanita pelacur ini ada kekal. Ha? Dan juga lelaki yang berzina kekal. Ha? Dan tidak ada kontradik antara tafsiran yang kedua dengan tafsiran yang pertama. Dan inilah pandangan yang telah dirajihkan oleh sebagian ulama yang lain seperti As-Sa'di dan apa nama ahli-ahli tafsir yang mengarang Al-Mukhtasar fi Tafsir juga, seperti yang telah kita sebutkan pada makna ijmali ayat, mentarjihkan pendapat yang yang pertama ini bahawa dia larangan mengahwini. Apa jadi dengan sahabat yang nak mengahwini? Dia tak kahwin lah. Nabi tak bagi. Ha. Nabi kata wahurrima dhalika ala al-mu'minin. Ha. Baik, hukum ayat. So kita akan tengok perbincangan ulama pula, fuqaha. Berdasarkan perbezaan tafsiran terhadap ayat ini, terdapat perbezaan pandangan para fuqaha terhadap hukumnya, iaitu hukum mengahwini penzina. Adakah zina menjadi sebab menghalang keabsahan akad nikah? Adakah dia menjadi penghalang kepada tidak sahnya akad nikah? Majoriti fuqaha berpandangan zina tidak menghalang keabsahan akad nikah. Dan dibawa larangan dalam ayat ini sebagai satu bentuk tidak menggalakkan sahaja, atau ia sesuatu yang haram untuk menikahi penzina, tetapi dari segi sah-sah. Sebab memang berlaku ada benda yang Tuhan larang haram tapi dia sah. Sebab larangan, apabila Allah Ta'ala larang satu benda, dia ada beberapa kondisi. Yang pertama, kalau larangan itu memang tuju kepada perkara yang melazimi benda yang kita nak buat, seperti larangan berpuasa pada hari raya. Jadi bila Tuhan larang puasa hari raya, kalau kita puasa pada hari raya jadi apa? Haram dan tidak sah. Pasal waktu termasuk rukun puasa. Betul tak? Rukun puasa niat menahan diri daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. So waktu rukun, termasuk dalam rukun. Dia benda yang tak boleh lekang daripada puasa. Larangan puasa bagi wanita haid. Kalau wanita haid puasa, haram dan tidak sah. Kerana saim, orang yang berpuasa rukun puasa. As-saim rukun puasa. Kan? Satu dia jadi syarat sah puasa. Mestilah suci daripada haid dan nifas. Kan? Tapi kalau orang yang sakit, yang memudaratkan diri dia tapi tak nak buka puasa juga, doktor kata ni kalau tak makan ubat ni boleh jadi bahaya lagi penyakit ni, so ketika itu apa hukum dia buka puasa? Wajib. Dan haram dia puasa, tapi puasa dia masih sah. Mana kalau dia puasa juga hari tu sampai dia mati sebab puasa tu, tak perlu kita nak tolong qada puasa tu bagi dia atau fidyah, pasal memang puasa dia sah. Ha, kan? Ha, itu ada benda-benda larangan yang kena. Cuma kalau kita kata ayat ni adalah larangan menjima wanita yang berzina, jima adalah kelaziman akad nikah. Dan tujuan akad nikah adalah untuk jima. Ha, kan? Tujuan untuk jima. So sebab itulah fuqaha ada yang berpendapat larangan ini, kalau kita kata larangan akad nikah, maka dia menjadikan akad nikah itu tidak sah. Tidak sah. Ini adalah pendapat Ali radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an, dan salah satu pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bahkan Ali radhiyallahu an berpendapat jika berlaku zina daripada salah seorang suami isteri menyebabkan perkahwinan mereka terbatal. Manakala berlaku zina, isteri atau suami berzina, nikah batal.
Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini adalah mazhab Imam Ahmad, bahawa tidak sah bernikah dengan wanita yang berzina atau lelaki yang berzina. Adapun kalau dia dah bertaubat ataupun telah dihukum dan telah insaf atas buatannya, maka tidak ada khilaf dengan ulama, sah nikah. Adapun fuqaha lain, majoriti fuqaha, itulah mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Maliki, dan majoriti fuqaha al-Amsar, dan diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang lain, mereka kata nikah sah dengan wanita atau lelaki yang berzina selama mana dia Muslim dan bukan mahram. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam An-Nasa'i dan lain-lain, bahawa seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dikeluarkan dalam Musnad, dalam apa nama, An-Nasa'i, dalam daripada Muhammad bin Ismail ibn Ulayyah, daripada Yazid ibn Harun, daripada Hammad ibn Salamah dan lain-lainnya, daripada Harun ibn Ri'ab, daripada Abdullah bin Ubayd ibn Umair dan Abdul Karim, daripada Abdullah bin Umair ibn Umair, daripada Ibn Abbas. Abdul Karim meriwayatkan riwayat secara marfu' kepada Ibn Abbas. Adapun Harun meriwayatkannya secara terputus. Yani sanadnya munqati'. Terputus, yani dia mursal. Kata mereka, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Inna 'indi imra'atun hiya min ahabbin nasi ilayya wa hiya la tamna'u yadalamis." Aku ada isteri yang sangat aku cintai. Tetapi masalahnya bini aku ni tak tolak tangan penyentuh. Dia mengadu kat Nabi, dia kata bini dia tak tolak tangan yang menyentuh. Qala talliqha. Nabi kata kalau macam tu, cerai kan dia. Qala la sabrali alaiha. Dia kata tapi aku tak boleh pisahkan dia. Maknanya silap-silap kalau aku bercerai dengan dia, nanti aku pergi berzina dengan dia. Saya aku sangat sayang dan cinta pada perempuan ni, dan dia pula dah tak tolak tangan penyentuh. Kalau aku bercerai pun tak ada makna, Rasulullah. Saya silap kalau aku bercerai, aku berzina dengan dia. Mana? Qala istamti' biha. Nabi kata kalau macam tu, tak apalah, pakailah dia. Mana? Berseronok dengan dia dalam keadaan nikah. Hadis ni sangat muskil, kerana ada larangan jelas terhadap lelaki the youth. Nabi la yadkhulul jannata ad-dayyuth. Nabi kata tak masuk syurga lelaki dayyuth. Dayyuth yakni yang membenarkan isteri dia zina atau buat maksiat. Kan? Jadi macam mana pendapat ulama tentang hadis ni? Imam Nasa'i rahimahullah sendiri berpendapat hadis ini tidak sabit, kerana yang pertama, rawi dia Abdul Karim tidak kuat. Ha? Yang mana Abdul Karim meriwayatkan hadis ni secara marfu' kepada Nabi SAW, daripada Abdul Karim, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi. Tetapi seorang lagi rawi yang bersama dengan dia, kawan dia, Harun ibn Ri'ab, meriwayatkan hadis ni secara mursal. Ya, mursal yakni dia, Harun bin Ri'ab kata, Nabi kata, dia tak sebut siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ni kepada dia. So menimbulkan tanda tanya, adakah hadis ni terputus padanya sahabat saja atau ada tabi'in lain yang kita tak tahu siapa dia riwayat hadis ni. So hadis ni mursal. Dan hadis mursal termasuk hukum dhaif. Hadis mursal termasuk dalam hadis yang dhaif. Jadi riwayat Harun bin Ri'ab lebih kuat daripada riwayat Abdul Karim, bahawa hadis ni adalah mursal lebih kuat daripada riwayat mengatakan dia marfu'. Dan Abdul Karim sendiri, kalau kita kata dia marfu' pun, Abdul Karim yang riwayat hadis ni secara muttasil secara bersambung, ha, dia sendiri dhaif. Kan? Kerana Harun ibn Ri'ab, iaitu Abdul Karim ibn Abil Makhariq, dia ni dhaiful hadis. Sedangkan Harun bin Ri'ab seorang perawi yang thiqah, tabi'in, daripada perawi dalam sahih Muslim. So dari satu segi kita melihat tidak ada
isu. Tetapi An-Nasa'i sendiri mendatangkan dalam kitab Al-Talaq riwayat lain daripada Ishaq ibn Rahway, daripada An-Nadhr ibn Shumail, daripada Hamad ibn Salamah, daripada Harun ibn Ri'ab, daripada Abdullah ibn Ubaid ibn Umair, daripada Ibn Abbas dengan bersanad, bersambung sanadnya. Dari segi zahirnya, dari segi zahirnya, kalau kita kata sanad ini, sanad ini sahih. Maknanya Harun bin Ri'ab sendiri ada riwayat lain daripada dia yang dia riwayat hadis ni bersambung, tidak putus rawinya. Disebutkan tabi'inya iaitu Abdullah ibn Ubaid ibn Umar daripada Ibn Abbas. Dan zahir sanad hadis ni kuat mengikut syarat Muslim, sahih. Jadi sebab tu fuqaha pegang dengan hadis ni. Tetapi Imam An-Nasa'i rahimahullah kata, dia kata yang ni salah, sanad ni salah. Ini orang panggil apa? Ini orang panggil hadis mu'allal, hadis yang ada kecacatan tersembunyi yang kita tak nampak, yang kita tak nampak. Tapi ulama hadis, sebab dia dah biasa duk main dengan hadis, dia boleh rasa tak kena ni, kan? Walaupun nampak macam fiqah, tapi dia kata macam ada something wrong, macam ada seorang yang silap lah hadis ni. So An-Nasa'i dia kata, pada aku, aku rasa hadis ni tak betul ni, ada silap. Yang betul yang mursal tu. Nah, ada pun yang periwayat daripada Harun bin Ri'ab secara musnad, secara bersambung, ini ada kesilapan daripada mana-mana rawi yang bawah dia. Kan? Dia dah keliru antara hadis Harun bin Ri'ab dengan hadis Abdul Karim bin Abil Makhariq. Kan? Maka sebab itu Imam Ahmad juga pendapat hadis ni mungkar. Hadis ni mungkar. Tak boleh pakai logik, kena tengok sanad lah. Yalah, ha. Dia kena tengok sanad lah. Yalah, berdasarkan sanad yang ada. Dia bercanggah. Dia pasal hadis ni cerita pasal Nabi benarkan lelaki ni megang isterinya yang dikatakan berzina. Tetapi ada sanad lain lagi. Kejap, ada sanad lain lagi daripada riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud, daripada Al-Husain ibn Huraith, daripada Al-Fadl ibn Musa, daripada Al-Husain ibn Waqid, daripada Umarah bin Abi Hafsah, daripada Ikrimah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pula riwayat lain yang menyokong riwayat Abdul Karim bin Abil Makhariq secara musnad, iaitulah riwayat daripada Umarah bin Abi Hafsah, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hadis ni bersambung sanad dia, dan ada penguat dia. So sebab itulah, dan kata Ibn Kathir, sanad yang kedua, yang ketiga kita sebut ni, sanadnya jayid. Kalau sanadnya jayid, dia boleh menyokong hadis Abdul Karim bin Abil Makhariq, dan mengangkat hadis Abdul Karim bin Abil Makhariq daripada dhaif jadi hasan li ghairihi. Maka sebab itu nak ulama antara mendhaifkan hadis ini ataupun yang mencacatkan. Imam Ahmad tetap mengatakan hadis ni mungkar, dan Nasa'i melihat walaupun ada sanad yang ketiga, tapi sanad ketiga ni pun ada masalah, ada kecacatan tersembunyi yang disebut illah. Dan illah ni benda yang sangat rumit sebab dia tak nampak pada sanad. Kalau kita sekadar mengaji mustalah hadis, tak jadi apa. Dia kena orang yang memang tiap-tiap hari duk cerita pasal sanad dalam hidup dia. Kan? Bergelumang dengan sanad. Kan? Yang memang tak payah sebut nama orang, dia dah tahu dah. Siapa-apa orang tu, tak mana dia lahir, bila mati, siapa tok guru, siapa anak murid. Dan macam mana bentuk hadis dia? Bentuk hadis. Tapi bila orang tanya ulama hadis, macam mana kamu tahu hadis mu'allal? Dia kata macam orang yang memeriksa dinar dengan dirham. Dulu zaman dulu pakai duit emas dengan perak. Dia ada panggil, dia panggil tukang cek periksa. Kan? Naqid. Naqid ni, kalau dia pegang duit tu, dia tahu. Dia pegang, dia tahu. Duit ni, dia kata ni perak ni ada campur. Dia pegang je dinar, dia kata ni tak tulen ni, ada campur. Dia sentuh, dia tahu. Kalau orang lain pegang, orang kata emas. Tapi dia, pasal dia dah terlalu biasa. Macam orang yang, macam orang mengaji sound engineering lah kan. Kita dengar macam sedapnya bunyi.
kan, ceramah ustaz ni kan. Tapi sekejap lagi dia kata, eh ada bunyi lah ustaz sikit. Kan, kita tak dengar bunyi tu dalam kelas. Kan, tapi dia rasa ada bunyi. Dia rasa, oh rupanya ada bunyi aircon kat belakang. Kan, ada bunyi orang masuk bilik air buka pintu. Kan, so bagi dia recording dah tak cantik. Kan, dia kena edit. So daripada asal video tu boleh keluar minggu depan, dia tangguh lagi 2 minggu. Saya pun nak kena buang bunyi-bunyi yang kita pun, bagi kita tak ada apa pun, tapi bagi dia tak boleh. Sakit telinga dia dengar. Kan? So macam itulah. Sebab dia dah terlalu expert dalam bab ini. Wallahu a'lam, kecenderungan kita kepada mengatakan hadis ini adalah daif berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh pandangan Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Ada juga ulama lain yang berpegang dengan hadis ni. Dia kata makna hadis ni ialah perempuan ni suka bersedekah sampai laki dia pun payahlah. Suka sangat bagi sedekah sampai sampai bankrupt. Tapi ulama kata takwil ni jauh. Kerana lamis, kalimah lamis ni ialah kinayah. Apa ni, simpulan bahasa pada zina. Kan? Bukan, kalau minta sedekah, multamis yang mencari, yang meminta. Kan? Dan ada lagi yang membagi takwilan mengatakan bahawa takwilan bahawa apa kita kata, dia ada kecenderungan untuk berzina tapi belum buat zina. Jadi sebab itu Nabi bagi dia kekal dalam perkahwinan. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Walaupun Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah melihat hukum berkahwin dengan wanita yang berzina atau lelaki berzina adalah sah, dan Imam Ahmad melihat tidak sah. Yang kita dapat daripada ayat ini sebenarnya dia adalah berbentuk galakkan daripada Allah Ta'ala untuk tidak mengahwini orang macam ini. So dia satu pemberitahuan daripada Allah. Walaupun dari segi akad nikah, kita boleh katakan pendapat yang majoriti ulama' nikah sah, nikahnya sahih. Tetapi perbuatan yang memilih orang yang berzina atau orang yang dikenali tidak menjaga maruah diri untuk berkahwin jadi isteri dia, maka ini adalah perbuatan yang tidak baik dan memberi impak kesan yang ke belakang. Kan? Memberi impak kesan yang ke belakang. Dan boleh menjejaskan pendidikan anak-anak dan sebagainya. Ini balik kepada hadis Nabi. Nabi kata, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan kebiasaannya orang nikah dengan perempuan ni empat sebab. Pasal apa dia nikah dengan perempuan tu? Yang pertama Nabi kata, li jamaliha. Pasal dia cantik. Biasanya kalau kita menikah dengan satu orang, orang lelaki pertama pasal perempuan tu cantik. Au lima liha, atau pasal dia kaya. Walaupun tak cantik tapi kaya hantar dia tu. Kan? Tak cantik tu pejam mata lah dia kata. Kan? Yang penting aku nak bini kaya. Kan? Jadi aku pun relax dia kata. Au lihasabiha, atau kerana keturunan. Pasal nak dapat kedudukan. Hantar dia tu puak dia menteri. Kan? Puak dia bangsawan. Puak dia tok ketua kampung. Jadi kalau aku kahwin dengan dia, aku jadi menantu tok ketua. Projek dalam kampung ni nanti semua aku punya dia kata. Kan? Walaupun anak dia tak cantik, walaupun taklah kaya mana, tapi pasal keturunan. Jadi kata biasa orang kahwin. Dan yang keempat, lidi ni ha. Yang keempat ni selalu orang letak di bawah. Itu maksud Nabi. Yang keempat ni orang letak bawah agama, kerana dia agama peribadi, keagamaan dia. Maka Nabi bagi galakkan kepada kita, fadfar bidhati din taribat yadak. Maka yang patut kamu sebagai orang mukmin yang takwa, yang kamu kena dahulukan daripada empat ni, berbeza dengan orang awam yang biasa-biasa pemikiran dia, yang lebih pentingkan cantik atau harta atau keturunan, sepatutnya orang mukmin mendahulukan agama. Lepas tu barulah fikir cantik, harta, keturunan. Tak, patutnya kena kalih. Ha, kan? Jadi kita kata larangan dalam ayat ini adalah satu galakkan daripada Allah untuk menjauhi daripada kita berkahwin dengan orang yang tidak menjaga maruah, kerana boleh menimbulkan syak wasangka antara suami isteri. Kalau mengandung, betul ke anak aku ni? Kan? Jadi syaitan akan cucuk.
Kan? Dia kata bini hang kan dulu giar tu. Kan? Hang yakin ke tu anak hang? Ha. Dia datang syubhat. Kan? Ni bini hang duk keluar kerja kelab malam-malam ni. Balik lewat-lewat ni. Kan? Hang yakin ke dia kerja tuang ayak saja? Kan tuang benda lain juga ke? Kan? Hanya maknanya syaitan akan jujur. Kan? Syaitan jujur. Ni bini hang ni kan pelakon. Lah jantan sana pegang-pegang betul ke pegang-pegang saja. Kan? Tu depan TV dia pegang-pegang peluk-peluk tidur sekali. Lepas habis syuting apa dia buat? Syaitan akan cucuk kat lelaki dia. Jadi maknanya dan sama juga bagi si perempuan dengan suami dia yang tidak menjaga maruah. Kan? Dan menimbulkan bahaya memindahkan penyakit-penyakit dan sebagainya. Kan? Maka sepatutnya bagi waliul amri kena melihat keadaan ini. Kalau datang orang yang nak apa nama meminang dan sebagainya, dia kena pastikan orang yang meminang itu tidak terlibat dengan jenayah-jenayah yang melibatkan maruah dan akhlak. Jenayah maruah dan akhlak. Ha? Dan sebenarnya bagi mereka yang mengatakan tidak sah akad nikah ini, ada kekuatan pada pendapat ini. Wallahu a'lam. Ada kekuatan pada pendapat Imam Ahmad bahawa nikah tak sah kerana zina dan akad kerana tujuan akad nikah adalah jima. So bila Allah larang kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang berzina yang belum bertaubat, maka samalah ala kuliahan dia akan balik kepada larangan kesahihan akad itu sendiri, menyebabkan akad itu terbalik. Walaupun dia pandangan minoriti fuqaha yang terkemudian, tetapi dia diriwayatkan daripada sejumlah sahabat yang besar. Pendapat ini diriwayatkan daripada sejumlah sahabat yang besar. Dan pendapat ini mempunyai satu nada yang begitu keras, kita menolak zina. So hikmah daripada ayat ini kata ulama ialah ini adalah satu didikan daripada Allah Azza wa Jal supaya kita menolak untuk bergaul dengan orang berzina. Orang yang terlibat dalam amalan zina, hidup dia dengan zina, maka Allah Ta'ala nak supaya masyarakat Islam menolak orang ini, tidak membawa masuk dia ke dalam keluarganya. Itu maksud. Dan inilah hikmah larangan ini. Dan sewajarnya kalau itu hikmahnya, itu maqasidnya untuk memelihara nasab dan maruah, maqasid syariah, maka jelas kalimah wa hurrima diharamkan atas makna asal. Yang ini diharamkan perbuatan itu, bukan sekadar tidak digalakkan. Sebab ulama' yang mengatakan nikah sah, dipetakwil makna wahurrima di sini adalah tidak digalakkan. Dia kata ini takwil yang jauh. Kerana kalimah haram, haram. Tuhan tak bagi. Ini istilah dalam Al-Quran jelas. Kan? Kerana dia bincang hukum fiqah. Kan? Bukan cerita hukum. Walaupun haram memang dalam Al-Quran datang haram berbentuk kauni, larangan Tuhan. Seperti Allah Ta'ala kata kami haramkan Bani Israel masuk ke dalam tanah suci. Haram di sini makna Tuhan sesatkan dia apa? Dia cari jalan tak jumpa nak masuk. Kan? Ataupun Tuhan kata kepada wa haramna 'alaihi al-marad, dan kami haramkan bagi Musa ibu susuan yang Firaun cari. Bukan makna haram tu haram hukum. Tapi makna Musa tak mau tolak. Siapa pun main nak susu dia tak mau, sampailah dibawa balik kepada mak dia, kandung dia. Kan? Itu haram dari segi haram kejadian alam, menghalang. Tapi yang zahir daripada kalimah wa hurrima dalam ayat ini, wa hurrima dhalika ala al-mu'minin, ialah tahrim syar'i, larangan syar'i. Walaupun ulama lain yang mentakwilkan wa hurrima di sini seperti hurrima pada ayat, harrama pada ayat larangan Nabi Musa menyusu, dengan makna terhalang. Dan terhalang benda itu pada orang mukmin yang elok akhlaknya, elok peribadinya. So, ulama majoriti fuqaha berpandangan makna hurrima di sini adalah terhalang. Ini perbuatan menikah dengan orang yang berzina ini kebiasaannya terhalang pada fitrah, pada perasaan, pada akhlak orang yang beriman. Itu satu tafsiran yang kita kata ada kekuatannya jugalah, bukanlah salah 100%. Tapi kebiasaannya memandangkan ayat ini menceritakan tentang hukum syar'i, maka sewajarnya kalimah hurrima di sini dibawa pada tahrim syar'i.
dari segi qarinah untuk kita mentarjihkan. Jelas ayat ni menceritakan dengan tahrim syar'i. Tahrim syar'i, yani pengharaman dari sudut syarak. Dan ni habis gua buat tu. Dah ubah waktu ha? 9.20 belanjaklah. Eh, dah ubah. Oh, belum lagi, tak habis lagi pukul 10. Jauh lagi. Lepas dia start 9.45. Kan? Sekilas kita sekarang dah 9.45 kan. So ana takut dia ni. Khair insya-Allah. So ini berkenaan dengan ayat yang ke 3. So kesimpulannya kita kata ulama akhilah berkenaan hukum berkahwin dengan orang yang masih melakukan zina. Adakah boleh atau tidak boleh? Dan pendapat yang majoriti ulama ialah sah pernikahan itu walaupun dia tidak digalakkan. Dan pendapat minoriti fuqaha iaitu Imam Ahmad dan sejumlah sahabat radhiyallahu anhum, pernikahan itu sendiri tidak sah. Tayyib. So habis tafsiran berkenaan dengan ayat ke-3. Kita masuk tafsiran ayat ke-4 dan 5. Ayat ni berpasang. Kata dalam tafsir Ibn Kathir pun diletak sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-4 ke-5 surah An-Nur, "Wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. معنى إجمالي آيات. Dan mereka yang melempar tuduhan zina terhadap wanita-wanita yang memelihara diri mereka daripada zina, demikian juga lelaki yang menjaga diri mereka daripada zina. Mafhum ayat ni termasuk lelaki lah. Kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi atas apa yang mereka lemparkan berkenaan tuduhan zina itu, maka sebatlah mereka, yakni wahai para pemerintah, 80 kali sebatan. Dan jangan kamu terima lagi persaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka yang menuduh orang yang memelihara diri mereka daripada zina itu adalah golongan fasik yang keluar daripada ketaatan terhadap Allah. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah setelah tindakan mereka itu dan mereka memperelokkan amalan mereka, maka sesungguhnya Allah menerima taubat mereka dan persaksian mereka. Sesungguhnya Allah itu ghafur, yakni melepaskan pesalah daripada hukuman bagi mereka yang bertaubat, lagi rahim, belah kasihan dengan mereka. Ini makna ijmali ayat. Ayat ni kita akan jumpa iskal berkenaan dengan perkataan wa ulaika humul fasiquna illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu. Kata kita perasan dekat wala taqbalu lahum shahadatan abada, dia letak tanda jim. Tena waqaf jaiz. Karena sekali lagi ulama tafsir akan khilaf. Adakah wa ula ini bersambung dengan wa ulaika humul fasiqun ini bersambung dengan wala taqbalu lahum shahadatan atau tak bersambung? Dari segi qiraat yang pertama, ada satu qiraat mutawatir pada bacaan Al-Muhsanat, dibaca oleh Al-Kisai, Imam Al-Kisai dalam qiraatnya. Semua perkataan Muhsanat dalam Al-Quran dibaca oleh Al-Kisai dengan Al-Muhsinat, dengan dibaris bawah huruf Sad. Sama ada dalam ayat ini atau ayat-ayat mana yang datang kalimah Muhsanat dalam surah An-Nisa. Ha? Wal-Muhsanatu minan Nisa, dia baca Wal-Muhsinat. Kan? Muhsanat maf'ulun bih, wanita yang dipelihara dirinya daripada zina dengan suami atau dengan perbuatan-perbuatannya dia dipelihara. Muhsinat yang memelihara. So tidak lari makna lah, mana-mana samalah. Bila dia memelihara maka dia terpelihara lah, kan? Bila dia terpelihara maka dia memelihara lah, kan? Mestilah maksud dia. Ada qiraat syadz daripada Abdullah bin Muslim bin Yasar dan Abu Zur'ah bin Amru, membaca kalimah bi arba'atin dengan tanwin pada ta, bi arba'atin syuhada thumma lam ya'tu bi arba'atin syuhada, sedangkan qiraat mutawatir bi arba'ati syuhada dengan diidhafahkan
syuhada kepada arba'ah. Yang ini kalau bi arba'atin, maka syuhada akan datang i'rab lain, sama ada dia sifat atau badan atau apa-apa. Tapi ini qiraat syadz, so kita tidak akan bincang, dan dia tidak ada kesan sangat pada hukum, tidak ada kesan pada hukum. Dari segi i'rab dan saraf, menjadi perbezaan pendapat ulama berkenaan kedudukan i'rab hujung ayat keempat dan hubungannya dengan ayat kelima. Ini kita kata tadi akan ada khilaf. Saraf yang lain tak ada, i'rab ni tak ada isu sangat, kita tak nak bincang. Yang lain tu biasa sajalah, kan? Tapi pada isu apa kedudukan i'rab jumlah, wa ulaika humul fasiqun, adakah jumlah ini bersambung dengan fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun? So kita tidak waqaf pada abadan, kita baca terus sebab dia bersambung. Maka waw adalah waw ataf, atau jumlah ni sebenarnya terputus, dia jumlah mustanafah, jumlah baru yang Tuhan mulakan. So ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wa ulaika humul fasiqun adalah mustanafah, bukan ma'tufah. Yakni dia jumlah baru. Dan waw di sini waw istinaf. Maksud waw di sini waw istinaf. Apa dia waw istinaf? Yakni huruf waw yang datang bukan untuk sambung tapi untuk pisah. Waw di sini datang nak memisahkan. Maknanya ayat di belakang ini walaupun dari segi i'rab memanglah sama, tapi dari segi makna dia datang makna baru. Makna baru. Dan jumlah wa ulaika humul fasiquna illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim adalah jumlah i'tiradiyah, jumlah merintang yang tidak ada hubungan dengan hukum orang yang menuduh orang lain berzina. Yang ni tak masuk dalam pakej hukum. Maka kalau kita faham lagu tu, yang diistisnakan, yang dikecualikan pada ayat kelima, illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu, hanyalah jumlah akhir ayat keempat, iaitulah wa ulaika humul fasiqun, dan mereka lah orang yang fasik kecuali yang bertaubat. Maka kalau dia bertaubat, maka dia tidak lagi dipanggil fasik, tetapi sebat, tetap kena sebat. Dan tak boleh terima persaksian dia lagi dalam mahkamah syariah sampai bila-bila, walaupun dia dah bertaubat. Itu maksud i'rab yang pertama. Dan kita kata al-mustathna, iaitulah al-lazina, illa al-lazi, illa, maka istithna di sini beramal. Dan mustathna al-lazina ialah pada mahal nasab, mahal mansub pada mustathna. Kenapa dia mansub? Pasal mustathna minhu, iaitu wa ulaika humul fasiqun, sekarang ni adalah mujabah, positif. Betul tak? Ni balik pada ilmu nahwu sorang, anak tak bincang banyak, tadi jadi kelas nahwu pula, kan? So point dia adalah i'rab pertama ini membawa kepada makna yang diangkat dari hukum kalau orang tu bertaubat hanyalah hukum fasik. Yang ni di sisi Allah Ta'ala dia bukan lagi fasik, tetapi dari segi dunia dia kekal, ditolak persaksiannya. Jadi ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan kalau orang yang pendapat macam ni, dia akan berhenti pada wala taqbalu lahum shahadatan abada. Jadi ayat ni habis dekat situ makna dia. Masuk wa ulaika humul fasiqun, cerita baru. Yang ni cerita hukum dia di sisi Allah, bukan lagi di sisi manusia. Di sisi manusia jelas dia kena sebat 80 kali, mahkamah takkan terima lagi saksi dia. Adapun dia dengan Allah, dia fasik. Tapi kalau dia bertobat, dia tak fasik lagi di sisi Allah. Dia layak masuk syurga, tidak akan diazab di akhirat. Walaupun di dunia orang akan terus anggap dia
tidak dipercayai. Anak. I'rab yang kedua, dia berkata wa ulaika humul fasiqun, bersambung dengan jumlah sebelumnya, dan waw adalah ataf, maka dia ataf pada fi'il ijliduhum. Kada kalimah fajliduhum, maka dia ataf pada ijliduhum, yakni dia termasuk hukum. Maka orang yang menuduh orang lain berzina, ada tiga hukuman Tuhan kenakan pada dia. Fajliduhum 80 jaldah, sebatlah 80 kali sebat. Wa la taqbalu lahum shahadatan abada, jangan terima saksi selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan anggaplah dia sebagai orang fasik. Tuhan suruh anggap dia orang fasik. Maknanya kita boleh panggil dia, hai fasik. Hang ni fasik. Kan? Pasal dia dah tuduh orang, so hukuman dia orang panggil dia balik dengan kalimah cercaan itu. Pasal apa saya kita akan sebut qazah ni, tujuan orang qazah apa dia? Untuk cerca orang lah, untuk celah orang. Maka kena setimpal balik hukum. Orang akan celah dia seumur hidup dia, fasik, fasik. Ha? Maka istisna pada ayat kelima, illal ladzina tabu, balik kepada ayat keempat keseluruhannya. Ha? Cuma di sini ada iskal pada i'rab kedua. Dia pun kata orang yang bertaubat tidak boleh angkat hudud. Mana fajliduhum tetap kekal. Dia tak boleh kata dia tuduh orang tu 2 tahun lepas. Lepas tu kes tu sampai dekat, maksudnya dia menuduh, kan? Maka lagi sebulan nak bicara, dia dah bertaubat, insaf. Dia pun dah izharkan dia taubat, dia tidak lagi cakap yang bukan-bukan dengan orang. Dah tidak lagi jadi mami jarum dah. Kan? Dia duduk atas tingkat semayang je. Tak sembang orang pun, pasal apa takut takut tercakap pasal orang. Maka zahirlah dia ni dah berubah panggilan dia, daripada dulu suka duk buat mulut, cakap. Kan? Sampai menuduh orang berzina. Kemudian dia menzahirkan dia bertaubat. Dia tidak lagi seperti dulu. Adakah kita nak kata pasal dah bertaubat? Tapi kes yang ongoing ni, tengah bicara. Adakah kita nak kata dia dilepaskan daripada hukuman sebab? Of course, tidak. Hudud kalau dah sampai dekat hakim, tak boleh patah balik dah. Kan? Tetap dia kena sebab. Jadi kalau kita faham daripada ayat ni, kecuali orang yang bertaubat, seolah-olah macam kalau orang bertaubat tak kena hudud. Tapi telah berlaku ijma', orang yang bertaubat tetap kena hudud. Kan? Kalau kes sudah proceed di mahkamah dan telah sabit kesalahan dia, walaupun dia dah bertaubat tetap kena hukum had. Maka sebab itulah golongan yang kedua kata istisna balik kepada wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dua ni. Balik kepada wa ulaika humul fasiqun dan balik kepada wala taqbalu lahum shahadatan abada. Maka illa di sini mulgha, illa tak terpakai. Sebab dia istisna bersambung. Dan allazina mustathna, i'rab dia i'rab badal, ganti. Maksud sebab tu dia majrur pada mahal jar, sebab dia ganti bagi dhamir hum pada kalimah lahum. Wala taqbalu lahum illa allazina tabu, jangan kamu terima daripada mereka kecuali yang bertaubat, persaksian selama-lamanya. Dan mereka itulah orang yang fasik kecuali yang bertaubat. Itu makna ayat. Kan? So atas i'rab yang kedua ini akan bawa kepada makna orang yang menuduh orang lain berzina, kalau dia bertaubat, maka selepas itu dia boleh diterima saksi di mahkamah dan tidak lagi dianggap fasik. So ijma' ulama istisna balik kepada ulaika humul fasiqun, tetapi khilaf pada wala taqbalu lahum shahadatan abada, dan ijma' juga tidak balik pada fajliduhum. Dia ada dua ijma', satu khilaf. Khilaf pada ayat keduanya, wala taqbalu lahum shahadatan abada. Ha? Tapi dari segi memang istisna tidak masuk pada fajliduhum, ya. Istisna masuk pada wa ulaika humul fasiqun, ya. Jarullah Az-Zamakhsyari Al-Baydawi berpendapat bahawa istisna di sini balik kepada tiga-tiga termasuk fajliduhum. Tetapi kemudian sunnah yang mengikat,
bahawa orang yang bertaubat tetap kena hukum had. Itu pun boleh juga kita pakai. Maksudnya kita kata dari segi ayat ni, sekarang ni dia ada umum, tapi dikhususkan oleh sunnah. Walaupun pada asalnya Tuhan istisnakan ketiga-tiganya, mana orang yang bertaubat tidak perlu lagi disebab, tidak perlu lagi, itu zahir ayat. Tapi sunnah datang mengikat, mengecualikan had. Maka orang had mestilah, yang hukuman had tetap kena jalan juga. Tayyib. Ala kulli hal, dua pendapat ini yang masyhur dalam i'rab ayat ini. Adapun dari segi saraf, pada kalimah yarmuna, fi'il mudhari' bagi rama, yarmi. Dia wazan dia rama, yarmi. Yarmi, yarmi, yarmiya. Sepatutnya yarmiyuna. Betul tak? Sepatutnya begitu. Tetapi orang Arab payahlah nak sebut, sebab huruf mim dah kasrah. Lepas tu ya pula dhamma. Dia kata yang ni berat pada lidah nak sebut. Yarmiyuna payah nak sebut. So apa Arab buat? Arab kata kita matikan ya. Matikan ya. Jadi, tapi nak sebut macam mana kalau mati ya? Kalau ya mati, wah mati. Maka dia kata kita buang satu. Sebab ada dua huruf mati. Kita buang ya. Dan tinggi waw. Harakat ya, iaitulah dhammah dipindah kepada huruf sebelumnya mim. Maka jadilah yarmuna. Maka wazan dia yaf'una. Yaf'una maksud apa? Dibuang lam. Kan? Lam dibuang ni. Kan? Ya. Kan? So jadi yaf'una. Daripada asalnya yarmiyuna jadi yaf'una. Atau wazan yaf'una. Kalimah al-muhsanat adalah plural bagi kata singularnya al-muhsanah, yang asalnya adalah al-mu'ahsanah, kerana dia daripada fi'il ahsana, yuhsinu, fi'il mahmuz di depan hamzah. So dia ahsana, maka pembuat yang maf'ul dia mu'ahsana, dan fa'il dia mu'ahsinah, bukan muhsinah. Macam tu saja kan. Tapi disebabkan hamzah ini gugur pada mudhari', betul tak? Waktu mudhari' dia gugur tak? Gugur. Ahsana, kita tak kata yu'ahsinu, kita kata yuhsinu wal yuhsinu. Maksudnya Arab berat nak sebut hamzah di sini. So sebagaimana mereka gugurkan hamzah ini dalam mudhari', dia gugurkan pada maf'ul dan fa'il. Jadilah dia muhsanah atau muhsinah. Dibuang hamzah itu. So itu dari segi kalimah saraf yang iskal. Dari segi ma'ani kalimat, kalimah yarmuna daripada kalimah ar-ramyu, yang merujuk kepada melempar sesuatu yang keras dengan tangan, iaitulah al-qadhfu. Sebab itu dalam istilah fiqh dia guna hukum ni, dia panggil hukum qadhaf. Al-qadhfu adalah makna bagi ar-ramyu. Ha? Tetapi kemudiannya orang Arab menggunakan perkataan ar-ramyu ini untuk perkara-perkara yang melibatkan lemparan dengan lisan juga. Ini telah masyhur penggunaan dia. Kalangan orang Arab, menuduh pun kita panggil lempar. Melemparkan tuduhan. Macam orang Melayu sebutlah, melemparkan tuduhan. Dia ambil pada orang Arab lah tu. Ha. Orang Arab kata melemparkan tuduhan. Sebab apa? Tuduhan yang keluar daripada mulut ni, sama saja sakit dia macam baling batu, bahkan lebih lagi. Wajurhul lisani kajurhul yadi, mencederakan dengan lisan sama saja mencedera dengan tangan, bahkan lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kan? Takkan hilang. Luka di tangan nampak dan boleh sembuh, luka di hati siapa yang tahu. Kan? Jadi sebab ada munasabah, ada relation, maka orang Arab guna kalimah ni. So dia panggil isti'arah di sini, dari segi balaghahnya lah. Kalimah al-muhsanat atau al-muhsinat merujuk kepada wanita merdeka yang memelihara kehormatan diri, yang daripada perkataan ihsan yang kita dah bincang sebelum ni. Ihsan iaitu melindungi sesuatu, dan digunakan dengan makna melindungi diri daripada kekejian dengan masuk ke dalam perlindungan suami. So bagi wanita,
macam mana dia melindungi diri dia daripada zina dengan dia masuk dalam lindungan suami lah. Dan suami pula masuk lindungan isteri untuk mengelakkan daripada zina. So mereka ni adalah muhsan dan muhsin, muhsanah dan muhsinah. Wanita isteri muhsinah, dia memelihara suaminya daripada zina. Suami muhsin memelihara isterinya daripada zina. Maka suami muhsan dengan isterinya dan isteri muhsanah dengan suaminya, terpelihara daripada zina. Daripada kalimah al-hisnu. Al-hisnu, tembok, benteng. Dan ihsan maknanya kita masuk dalam tembok berlindung daripada musuh. Itu maksud. Kalimah al-abad wala taqbalu lahum syahadatan abada. Abadan bermakna tempoh yang panjang, yang tidak ada habis, atau merujuk kepada tempoh sepanjang hayat. Itu makna abadan. Makna ahli neraka kekal dalam neraka abadan sepanjang hayat dia, memandangkan di akhirat tak ada mati, maka dia terus kekal sampai bila-bila. Kan? Makna ahli syurga kekal dalam neraka dalam syurga abadan, ahli syurga kekal dalam syurga abadan, khalidan fiha abadan. Abadan ini sepanjang dia hidup, memandangkan ahli syurga tidak akan mati lagi, maka sampai bila-bila lah selagi dia hidup. Sebab dah tak ada mati dah, mati telah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Adapun kalimah al-fasiqun diambil daripada kata al-fisq yang bermakna keluar. Kalimah al-fisq ni kalau kata derian berputik, derian dia keluar putik dia punya bunga. So dia panggil fasaqat, telah keluar dia punya bunga. Itu makna. Kurma dia dah keluar dia punya bunga, dia panggil fasaqat. Bukan makna kurma tu jadi fasik, maknanya dia fasik dengan makna bahasa lah. Keluar dia punya bunga, nak jadi buah. Itu asal makna. Dan digunakan pada istilah syarak merujuk kepada orang yang keluar daripada ketaatan Allah Ta'ala. Keluar daripada ketaatan Allah Ta'ala. Dan fasik dalam Quran ada dua, fasik akbar dan fasik asgar. Fasik akbar ialah kufur, kufur akbar, keluar terus daripada Islam, jadi kafir, syirik, wal'ayyadzubillah. Yang kedua, fasik kecil, fusuq asgar, apa dia? Dalam Islam, tapi melanggar sebahagian hukum. Dan yang dimaksudkan dengan fasik dalam ayat ini ialah fasik asgar. Maksudnya dia Muslim, tapi melanggar sebahagian hukum. Berdosa, berdosa besar. Tapi dosa-dosa besar. Yang kata fasik asgar, dosa kecil pula. Dosa kecil tak panggil fasik. Dosa besar. Macam syirik asgar lah. Syirik kecil tapi dosanya besar. Baik. Sebab penurunan. Ada pendapat mengatakan ayat ni turun bersempena dengan peristiwa qissatul ifki. Iaitulah penuduhan Ummul Mukminin Aisyah dengan zina pada ayat sebelah yang akan datang. Tetapi ini tidak disokong dengan siyakul ayah, dan tidak ada riwayat yang kuat juga. Yang zahirnya ayat ni hukum asal turun pasal orang menuduh orang berzina, bukan pasal qissatul ifki. Memang Tuhan turun ibtidaan daripada awal. Munasabah dia turun ayat ini, susunan dia dalam surah An-Nur ialah kerana setelah Allah Ta'ala menerangkan bahayanya jenayah zina, kejinya zina, beratnya hukumannya. Beratnya hukuman zina. Sehingga dilarang kahwin. Disebat 100 watan, dilarang kahwin, maka patutlah Allah Ta'ala bagi tahu supaya jangan bermudah-mudah menuduh orang zina. Anak, kalau itu menyebabkan, sebab dalam banyak-banyak hukum hudud, zina lah jenayah yang paling susah untuk disabitkan kesalahannya berbanding yang lain. Dibanding dengan mencuri, merompak, minum arak, Allah Ta'ala letakkan syarat yang ketat bagi untuk mensabitkan jenayah zina kerana hukumannya juga berat. Memang impossible. Sebab tu Imam Taymiyah kata sejak zaman Nabi sampai zaman dia, iaitulah kurun ke 8 hijrah, tidak pernah sabit zina dengan saksi. Kalau ada kes pun, dia mengaku sendiri. Dia memang mengaku. Saksi payah.
kan? Siapa nak saksi tengok awak teropong tengok ke bawah kan? Hai. Itu lakan subhat namanya. Bukan saksi. Dia lakan subhat tu, lakan subhat tu. Tu bukan saksi. Kan kalau dia boleh jadi saksi, ya tuan hakim saya nampak dah keluar masuk tu. Kata hang ni saksi ke lakan subhat ni? Ha kan? Ha kan. Dia dilarang mengintai, tak boleh kan? Asalnya dilarang kan? Dan kalau terserempak masuk pun, mana nak dan nak pergi tengok kat tempat tu kan? Tak mungkin, kita akan sebut macam mana dia nak saksi zina. Tafsir ayat, setelah Allah Azza wa Jalla menerangkan berkenaan kekejian zina dan larangan bercampur gaul dengan pezina, yang ini larang kahwin dengan orang zina, maka dilanjutkan dengan menjelaskan besarnya jenayah menuduh wanita yang merdeka lagi memelihara kehormatan dirinya daripada zina dengan tuduhan zina. Demikian juga lelaki. Disebutkan dalam ayat ini al-muhsanat, iaitu wanita yang dipelihara, atau dengan kasrah al-muhsinat, yang memelihara kehormatan diri. Dan ditakniskan, difemininkan, dikhususkan wanita dalam ayat ini kerana kebiasaan tuduhan zina dilemparkan kepada wanita. Dan bila kena pada wanita, dia lebih berat kesannya daripada lelaki dituduh zina. Pasal melibatkan nasab anak. Once satu perempuan dituduh orang lain sebagai penzina, suami dia akan syak pada anak dan memberi kesan kepada anak dan cucu cicit. Dah kan? Jadi kesan pada wanita lebih besar daripada kesannya pada lelaki. Sebab itu Tuhan khususkan dia kepada ayat ni didahulukan wanita. Dan ada pendapat yang mengatakan maksud al-muhsanat, takdir ayat ni adalah wallazina yarmuna al-muhsanat. Digugurkan kalimah, dikekalkan muhsanat di sini apa dia? Sifat. Digugurkan mausuf, iaitulah wallazina yarmuna al-nisaa al-muhsanat. Dan ada yang mentakdirkan wallazina yarmuna al-anfus al-muhsanat, yang menuduh jiwa-jiwa yang terpelihara. Kalau jiwa-jiwa maknanya ayat ni masuk lagi perempuan sekali. Ha, kan? Tapi ditakniskan muhsanat sebab kalimah jiwa, anfus. Anfus muannas dari segi kalimah. Tapi dia boleh pakai untuk lelaki dan perempuan. Tetapi yang zahirnya ayat ini adalah wanita. Sebab dalam hadis, ha, kan? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi kata jauhi tujuh perkara yang merosakkan dunia akhirat kamu. Antaranya waqadhul muhsanatil ghafilat, dan menuduh wanita yang muhsanat yang tidak terlintas langsung untuk berzina. Allah Subhanahu wa taala, dan tapi termasuk tuduhan, kalau orang tuduh lelaki berzina pun masuk hukum ayat ini dengan ijma'. Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi sesiapa yang menuduh seseorang Muslim merdeka yang memelihara kehormatan dirinya dengan tuduhan zina untuk membawa empat orang saksi. Yakni empat saksi lelaki yang adil dalam kalangan kaum Muslimin, sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat 15 surah An-Nisa yang telah lalu. Kita dah ambil ayat tu. Dan juga dalam ayat ini, dia akan datang lagi dalam ayat Qisatul Ifki. Laula ya'tu bi arba'ati syuhada. Tuhan kata kalaulah depa masa tuduh Aisyah ni boleh bawa empat orang saksi lelaki. Ya. Yang adil. Jika gagal membawa saksi setelah melakukan tuduhan zina, yakni setelah thumma lam ya'ti. Kan Tuhan kata thumma lam ya'tu. Thumma kemudian. Yakni dia tak mesti bawa saksi la tu. So dia boleh pergi sebut dekat hakim, kata orang ni berzina, ataupun dia tuduh, dia panggil orang tu, hey, hang ni berzina. Ha, kan? Dia boleh begitu. Tapi dengan yakin, dia kena yakin dia ada saksi. Sebab lepas tu kalau hakim tanya, hang tuduh dia zina, mana saksi? Dia boleh bawa. Kalau tak boleh bawa masa tu, siap. Thamanina jaldah. 80 kali dia yang kena sebat. Ha, kan? Jadi, maka disebat. Selain itu, dikenakan hukuman, selain daripada dikena sebat, hukuman kedua dikenakan bagi dia adalah ditolak persaksiannya dalam semua perkara. Ini yang zahir. Dan ada yang kata dalam kes zina sahaja. Kalau dia saksi kes bunuh apa, tak apa. So, ada dua pendapat lah.
selama-lamanya, dan dia dihukum sebagai seorang fasik, yakni pendusta. Makna fasik di sini yang dikehendaki adalah kadhibun, pendusta, orang yang berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi kaum muslimin. Jadi orang Islam pun kena anggap dia ni pembohong. Jangan percaya cakap dia. Sampai bila-bila. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengecualikan mereka yang bertaubat, yakni mengaku bahawa dia melakukan kesalahan qadar. Makna bertaubat ni apa? Makna taubat ialah dia ijtihad diri dia, hakim, saya bohong, sebablah saya. Atau taubat. Maksudnya dia sanggup dirinya sebab. Ataupun dia minta maaf daripada orang yang dia tuduh. Dan orang yang menuduh itu memaafkannya. Itu satu. Ada ulama lain berpendapat maksud taubat ni makna taubat secara umum. Walaupun dia tak tarik balik tuduhan dia dulu, tapi yalah, dia tunjuk kata dia dah baik-baik balik dengan orang yang dia tuduh dulu. Kan? Ha, dia dah senyum-senyum, dah pegang-pegang tangan balik dengan orang yang dia tuduh dulu. Walaupun dia tak pernah tarik perkataan dia tu. Kan? Adakah dikira taubat? Ulama Malikiyah kata ya, boleh kira taubat. Tapi yang zahirnya daripada praktik dalam kes-kes jenayah mahkamah yang dimaksud dengan taubat ni, taubat spesifik. Iaitulah dia memang tarik balik tuduhan tersebut dan dia sanggup dihukum. Itu makna taubat. Dan memperelokkan amalan dirinya dengan tidak mengulang lagi perbuatan tersebut. Menunjukkan dia memang dah tak macam dulu, tidak lagi bawa mulut cakap mata-mata. Maka ketika itulah dia diterima kembali persaksiannya atas i'rab yang kedua. Dan kalau i'rab pertama, tidak lagi dianggap fasik, tapi tetap tidak diterima persaksiannya. Allah menutup ayat kelima dengan menjelaskan bahawa sebab mereka yang bertaubat dikecualikan daripada hukuman kerana Allah itu ghafur, melepaskan orang yang bersalah daripada hukuman jikalau dia bertaubat. Dan lagi rahim, yakni maha belas kasihan kepada hamba-hambanya, khususnya kaum mukminin. Sebab Allah belas kasihan kepada orang mukminin. So itu tafsiran ayat secara umum. Hukum ayat ini, ayat keempat dan kelima surah An-Nur inilah menjadi tunggak dan asas bagi satu hukum jenayah Islam yang masyhur disebut jinayatul qadhf, jenayah menuduh orang berzina. Jenayah menuduh orang berzina. Qadhf disebut al-qadhfu ataupun al-qadhaf. Qadhaf diambil daripada sunnah Nabi sebut wa qadhful muhsanatil ghafilat. Qadhaf ada dua. Pertama, qadhaf yang mewajibkan hukuman had, iaitulah qadhaf dalam ayat ini, iaitu menuduh seseorang yang muhsan dengan tuduhan melakukan zina dengan tujuan mencela dan menghina orang tersebut. Maka dikecualikan kalau doktor buat pemeriksaan, maka doktor kata dia ni dah biasa buat hubungan seksual ni. Kan? Maksudnya dah ada tanda. Maka perkhabaran tabib, doktor, bahawa pesakitnya telah melakukan hubungan seksual, tidak boleh dianggap tuduhan zina. Kecuali kalau doktor ni sengaja pergi buka cerita ni dekat orang untuk memalukan pesakit tersebut, tanpa ada tujuan syar'i. Kan? Adapun kerana tujuan perubatan atau persaksian di mahkamah sebab hakim nak tahu sebenarnya macam mana cerita, kan, macam berlaku perebutan nasab anak ke apa ke, ha. Jadi orang kata dia ni bukan mak budak ni sebab dia tak pernah kahwin. Jadi hakim kata cuba doktor cek tak? Dia tak kahwin tapi kot-kot lah, kan, dia ada betul sungguh budak tu anak dia sebab dia mengandung luar nikah. Tapi dia pun tak buka cerita. Dia kata cuba doktor cek, tapi ni sengat-sengat lah. Doktor tu pun cek-cek, dia kata betul itu hakim. Kan? Perempuan ni walaupun tak kahwin, tapi rekod kahwin tak ada. Tapi rekod seksual ada. Dia kata, kan, memang tak darah lah, kan. Memang dah pernah buat hubungan seksual. Kan? Itu maknanya, untuk kes-kes begitu, dia tak boleh tuduh zina lah. Pasal dia ada maslahah untuk dia cerita benda tersebut. Kan? Itu maksud. Yang kedua, qadhaf yang mewajibkan ta'zir. Kerana ulama Islam telah ijma' dilarang mencela orang Islam. Nabi kata qitalul mu'min fusuq, qitalul mu'min kufrun
wasibabuhu fusuq. Memerangi orang mukmin adalah kufur dan mencelanya satu kefasikan. So dia adalah dosa. Bukan makna kita kata di sini tuduh orang berzina baru berdosa, tak. Tuduh orang dengan apa-apa benda haram. Seperti tuduh orang makan rasuah, seperti tuduh orang mencuri, tuduh orang bunuh orang, semuanya dosa. Tidak boleh. Kan? Maka jikalau dia menuduh orang muslim dengan selain zina, maka dia berdosa. Dan apa-apa dosa pun dalam Islam, kalau tidak ada hukuman had, balik kepada ta'zir. Itu point dia. Kaedah. Kaedah dalam Islam. Ha? Kalau orang buat dosa yang Tuhan tidak letakkan hukuman had, maka balik kepada ta'zir. Ha? Satu orang, dia tidak berpuasa misalnya. Tak puasa, tak ada hukuman. Dari segi had, maka dia balik pada ta'zir. Ha? Bunuh sebab apa? Bunuh hukum qisas. Qisas. Bunuh hukum qisas. Ha? Bunuh tak panggil had lah, tapi dia panggil qisas. Kan? Ataupun jenayah melukakan orang, potong tangan orang, lukakan kepala orang, dia panggil qisas. Itu ha? Dia panggil jenayah. Maksudnya benda-benda ini ada dia punya hukum dia. Maksudnya boleh apa saja kesalahan yang haram dalam Islam, kita boleh hukum orang. Kalau sabit persaksian, sabit bukti dan dalil dia buat satu benda yang haram, walaupun dia buat benda tu dalam lubuk rumah dia, kalau tidak berlaku tajassus tapi memang terdedah, seperti orang yang dengar muzik misalnya dalam rumah dia. So ulama kata kalau bunyi muzik tu sampai keluar, halal lah untuk polis pecahkan pintu rumah dia dan ta'zir dia. Ta'zir itu sesuai lah, kalau dia dengar alat muzik, ta'zir dia adalah dipecahkan alat muziknya masalahnya. Atau dia makan benda-benda haram yang bukan arak masalahnya. Makan, makan daging babi. Kan? Dia masak daging babi di rumah dia, bau satu kampung. Bau mana? Tengok lo, dia masak daging babi. Kan? So sambil dia makan daging babi, maka bolehlah dia dihukum ta'zir. Kan? Itu point dia. Tayyib. Qadhaf yang menjadi fokus perbincangan dalam ayat ini adalah jenis pertama. Sebab qadhaf yang Tuhan letakkan sendiri hukuman adalah menuduh orang muslim dengan zina. Okey. Apa syarat untuk diterima, untuk dikenakan hukuman qadhaf? Ada 10 syarat. 5 berkaitan dengan qadhif, qadhif yang tuduh, dan 5 lagi tentang maqdhuf yang dituduh. Syarat bagi qadhif, hendaklah dia baligh berakal. Orang gila apa kata dekat orang dia ni zina, dia gila. Kan? Atau budak kecil tak baligh lagi. Kan? Yang tapi yang tu mak pak dia lah kena takdib. Dia tak panggil ta'zir, panggil takdib. Mak dia kena ajak lah. Tak boleh lah panggil orang macam itu. Kan? Kecuali kalau anak tu bercakap, tiba-tiba mak yang kena. Macam mana? Hakim tanya awak cakap macam ni. Mak saya kata dia macam tu. Ha? Mak lah kena, mak lah qadhif. Kan? Jadi anak buka rahsia. Bukan asal bagi maqdhuf. Hendaklah qadhif bukan asal bagi maqdhuf. Apa dia asal? Bapa, tok, tok wan, moyang, mak, nenek, tok nek sampai ke atas. So kalau bapa tuduh anak dia berzina, mak tuduh anak zina, tak kena hukum had. Tapi hakim boleh ta'zirlah mak bapa yang macam ini. Apa ni hang cakap buruk pasal anak hang? Kan? Untuk mengelakkan dia berterusan buat benda tersebut. Kecuali dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik kata, walaupun mak bapak tuduh anak zina, boleh kena had. Tapi dia kata, aku tak syurkan anak untuk pergi report dekat hakim. Imam Malik kata. Pendapat Imam Malik boleh kena had. Maksudnya bukan syarat. Tapi jumhur ulama yang lain kata, syarat. Qiyas kepada qisas. Bapak kalau bunuh anak, tak kena, tak kena qisas. Tak kena diat. Nak diat ke siapa? Diat tu kat dia. Takkan dah banyak diat dari sendiri. Kan? So dia kena ta'zir saja. So balik kepada ta'zir. Ikhtiar bukan dipaksa, bukan diugut. Ha, kalau tak cakap dia ni macam ni, aku tembak hang. Ha, yang ni terpaksa lah. Dia kata, hakim saya dipaksa, orang tu colik anak saya, ugut nak bunuh saya. Ha, kan? Yang tu dipaksa, dimaafkan.
mengetahui akan hukum tersebut, dan dia bukan jahil yang diberi uzur. Jahil yang diberi uzur, maksudnya mana? Dia baru masuk Islam, dia tak tahu. Maka dia pun cerita dekat hakim, dia cerita ke orang, kan mesti hakim lah. Dia baru masuk Islam, dia tak tahu. Dan perangai dia ni memang suka bercakap pasal orang. Maka dia pun pergi cakap, kata kawan ni berzina apa semua. Kata dia tak boleh, hang dah masuk Islam, haram buat macam ni. Oh ya ke? Tak tahu, sorry. Tak apalah, dia gugurkan hukum. Tapi kalau memang dia orang Islam, duduk di Malaysia, azan 5 waktu, kan? Ada mahkamah syariah yang memang dalam undang-undang jenayah syariah pun dah tulis dah, jenayah qadah tak boleh. Ada baca Quran, ada terjemahan Quran pula, ada tafsir terjemahan lagi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Indon, macam-macam bahasa dah ada. Tapi apa? Dia jenis tak mengaji, tak baca Quran, malas. Lepas tu dia pergi tuduh orang zina. Lepas tu dia kata lah, tak tahu pun hakim. Yang ni tak ada lah, yang ni sebab lah. Dan patut tambah lagi, pasal satu lagi, pasal malas mengaji. Kan? Memang patutlah kena sebab, kan? Jadi maknanya, kalau dia tidak tahu, jahil, kadar jahil itu yang diberi uzur. Apa dia jahil beri uzur? Orang yang baru masuk Islam, atau orang yang tinggal jauh daripada negeri Islam, yang tidak sampai pada dia ilmu, dan tidak ada cara bagi dia untuk mencari ilmu. Yang ni dimaafkan. Bagi maqdhuf pula, syarat untuk berlakunya had qadhaf, hendaklah orang yang dituduh itu Muslim. Kalau dituduh orang kafir, tak ada apa lah. Boleh ta'zir sajalah. Tak boleh had, tapi boleh ta'zir. Kalau orang kafir itu memang tidak berzina. Masalah dituduh padri Katolik. Asal padri Katolik tak buat zina lah. Tapi walaupun hakikatnya, kan? Tapi asalnya begitulah. Tapi kalau dituduh orang kafir yang biasa-biasa, memanglah makruh lah mereka. Kan? Tidak ada apa-apa lah. Baligh, mestilah orang yang dituduh itu baligh. Ada pun dituduh budak-budak, di had, berakal. Ada pun kalau tuduh orang gila, kemungkinan tu ada syubhah. Orang gila, kan? Ataupun budak-budak, tak tahu apa, kena umpan, gula-gula. Lepas tu, kan? Berlaku zina. Ataupun main pondok-pondok, kan? Jadi, maknanya ada kemungkinan untuk budak-budak itu. Jadi, ditolak hudud kerana ada syubhah. Yang keempat, afif, ifah, memelihara diri daripada zina. Yakni, dia tidak pernah disabitkan kesalahan berzina atau tidak melakukan apa-apa perkara yang menunjukkan kecenderungan melakukan zina. Memang dia ni orang pelihara diri. Tidak pernah dituduh di mahkamah mahupun tidak pernah disabit kesalahan zina. Jadi dia memang tak diketahui berzina. Asal orang mukmin tidak berzina sehingga dibuktikan sebaliknya. Kan? Tidak mengizinkan qadhif untuk menuduhnya. Ni kalau sama-sama bergaduh, kan, duk perang mulut sama-sama. Kata apa aku? Kata nak kata. Ha kan? Ha nak kata. Nak kata, hang. Pelacur dia kata. Tu tak kata apa, dia semua kata. Kan? Bergaduh pasal kucing masuk rumah berak. Kan? Kalau tuduh, hang tak reti jaga kucing. Tak reti kan. Ha nak kata aku, kata dia kata. Dia kata, hang bukan anak Pak Hang, dia kata. Hang bukan anak Pak Hang, dia kata. Tu kadah tu. Tuduh siapa? Tuduh Pak dia lah. Tuduh Pak Zina. So, dia izinkan. So, yang ni dia sekali berdosa. Kan? So, dia izinkan orang celah diri dia. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah la'anat orang la'anat mak bapak dia. Dia sendiri buka ruang untuk orang tuduh dia atau tuduh mak bapak dia. Kan? So, kalau dia dapat izin daripada qadhif, tak ada lah qadhaf, kan? Tapi kedua-dua mereka ini yang saling celah-mencelah, adalah hukuman ta'zir kalau bawa kes tu ke mahkamah. Kalau dibawa kes ke mahkamah lah. Kalau dileraikan, dia damai, suruh minta maaf sudah lah. Jika tidak cukup syarat mana-mana ini, namun sabit qadhif melakukan qadhaf. Kalau sabit dia melakukan, tapi tak cukup syarat, maka hendaklah dita'zir. Seperti memang dia tuduh budak kecil ni berzina. Tapi sebab dia budak kecil, tapi dia tuduh berlaku. Dan budak kecil ni Muslim. Atau dia tuduh orang gila. Walaupun orang gila ada kemungkinan. So, kata Nabi, idra'ul hududa bisyubhat. Tolak hudud dengan syubhat. Tapi, hakim tak boleh biarkan orang Islam hidup dalam keadaan macam ini.
Ada orang macam ni dalam masyarakat Islam. Duk kerja bawa mulut cerita pasal orang. Mami jarum, mamu jarum tak boleh. So, kerajaan, pemerintah kena ambil langkah-langkah prevention daripada sifat ni tersebar dalam masyarakat. So, mesti dia buat sesuatu pada orang yang ada perangai macam ni. Orang suka bawa mulut, kan duk cerita pasal orang. 24 jam cerita pasal orang. Kan? Dia mai je kita tahu dah ni ada cerita ni. Tak ada cerita, tak mai. Orang macam ni, kalau tak insaf, dah dinasihat, tak mau taubat juga, eloklah dibawa ke mahkamah syariah, kalau ada lah, untuk diberi hukuman setimpal yang, supaya dia insaf dan bertaubat. Lafaz qazaf yang mewajibkan had. Qazaf yang mewajibkan had ialah menuduh zina dengan jelas. Seperti dia panggil orang tu hai penzina, atau pelacur. Atau menafikan nasab. Seperti dia kata, hang bukan keturunan Pak Hang. Maka itu adalah qazaf pada pak dia lah. Menunjukkan pak dia berzina atau mak dia. Tuduhan kepada mak dia bahawa mak dia telah melakukan zina. Wala'iyazubillah. So ini jelas. Ini adalah tuduhan jelas melakukan jenayah qazaf. Adapun lafaz yang tidak jelas, tak jelas tuduh zina, maka yang ni kena tanya niat. Macam nasam talak kinayah lah, kan? Dia kata hang tak terjaga kehormatan diri. Tak jaga kehormatan diri, banyak makna. Ha kan? Banyak makna. Ha kan? Hang ni kira duk menyentuh semua benda. Macam tadilah laki tu mai jumpa Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, isteri aku la taruddu yada lamis." Kalau ada sihat hadis, ulama kata lafaz ni la taruddu yada lamis, tak tolak tangan penyentuh. Dia tak jelas tuduh zina. Kan dia kinayah. So yang ni kena balik kepada niat. Hakim kena tanya, apa niat hang cakap macam ni? Hang nak tuduh dia zina ke? Kalau dia kata ya, kenalah. Dia kata, tak, bukan. Maksud saya, dia ni jenis suka duduk pelesiran. Kan? Banyak sangat awet, saat ni awet ni, awet ni. Itu maksud saya tak jaga kehormatan. Saya tak katalah dia zina. Kan? Kalau macam tu, tak kena, tak dihukum had lah. Kan? Tapi kalau tuduhan dia tak betul, orang tu tak berpelesiran pun, kena takziah jugalah, kan? Itu maksudnya. Ha, jadi itu kita akan bincang lebih lanjut lagi hukum hakamnya pada kelas yang akan datang bi'innillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So kelas ni makluman telah ditukar waktunya menjadi 9.45. Kan? 9.45 start. Bukan lagi pukul 10, diawalkan 15 minit. والله أعلم بالصلاة.